Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers, teman-temannya. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal puzzle lagi, teman-temannya. Jadi banyak dari teman-teman di komentar aku, ya, ada dua orang yang komen, "Bang, gimana cara ngatasin stucknya si puzzle ini, Bang, yang bikin nyesel juga gua, Bang." Oke, jadi di sini aku mau kasih tau kalian gimana sih cara ngatasinya. Dan juga ada yang banyak dari teman juga ada bilang katanya, "Bang, aku nggak bisa geser, Bang. Udah dipencet-pencet, Bang. Tapi udah nggak bisa-bisa nih. Udah digeser-geser nggak bisa nih ya." Oke, yang faktor pertama itu teman-temannya adalah bahwa puzzle ini sering terjadi bug ya. Banyak dari teman-teman ngalamin itu, teman-temannya. Aku jujur dari pribadi aku sendiri, ada waktu itu aku pernah live streaming itu 2 hari atau berapa hari yang di video live streaming aku sebelumnya, yang aku bilang kita bakal buktiin ke lapangan ya untuk si puzzle ini. Ternyata di HP aku itu aman-aman aja, teman-teman. Gak ada yang ngestak-ngestak. Nah, ini aku nggak tahu tiba-tiba dapat dari kalian DM IG gitu ya, banyak banget yang nanyain, "Bang, gimana, Bang, cara ngatasinya, Bang? Tutornya, Bang." Gak ada tutornya sebenarnya ya, kalau menurut Bang Hendry ya. Karena si puzzle sendiri itu ya, kalau mau nggak mau apa yang ngestak kayak gitu ya, harus ini harus apa ya, aku lupa deh namanya. Oh ya, harus pakai yang pakai number itu loh. Jadi puzzle ini nih memang sedikit ngebug gitu ya. Ada beberapa device ada yang support, ada yang enggak gitu. Nah, itu yang susahnya gitu, teman-teman ya. Makanya banyak dari teman-teman tuh ngelapor ke Kak Hendry. Ya, ngelapor ke Hendry nih ya. Waduh, ngelapor ke Hendry. Sebenarnya gue bukan orang dalam dari Growtopia, tapi banyak dari teman-teman minta bantuan dari Hendry ya, tutorialnya lah, Kak, setidaknya tutorial lah gitu kan. Sebenarnya nggak ada tutorialnya kalau untuk ngepaknya si puzzle gitu ya. Nah, aku juga ada yang komen soal ini ya, puzzle mana ya, soal puzzle juga masih, teman-temannya. Tapi dia bilang kayak gini, gara-gara puzzle aku ngestak di login, teman-teman. Sebenarnya aku saranin kalian, ini aku saranin kalian ya, teman-teman ya. Kalian harus punya akun yang di atas level, teman-teman ya, atas level 20 ya, di atas level 20 biar aman ya. Kalau kalian mau beli DL, beli apa ya, disarankan untuk di atas level 20. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalau kalian mau beli DL terus kalian nyobain apa ya, beli DL dengan akun yang baru, teman-teman, akun level 1, terus akun level 1, level 2 ya, ada puzzle-nya, masih ada puzzle-nya dan ngebug, yang akan terjadi apa? Ya kalian sendiri yang rugi gitu ya. Kalian rugi gitu. Makanya aku udah bilang ke kalian, kalau mau, sebenarnya belum gua ngomongin ya. Jadi ya intinya buat teman-teman nih ya, yang buat akun baru untuk mau main kasino lah apalah, terserah kalian lah ya namanya. Kalian mau bikin akun baru tapi untuk dibuatin apalah, jadi tumbal lah apalah gitu kan. Nah, intinya teman-teman ya, kalian harus naikin dulu levelnya. Jadi di atas level 20-an gitu. Kalau kalian di level 1, level 2, EZ banget, bro, ngebugnya ya. Ya, nanti kalian susah jadinya ya. Terus juga kalau misalnya ngilangin puzzle itu nggak mungkin, teman-teman ya, karena ya tahu sendirilah di GT sekarang udah kayak gini, bro, ya. Dan ekonominya udah makin turun, bukan naik gitu ya, makin turun. Tapi kata teman-temanku katanya walaupun harga DL turun, harga si item itu bakal naik terus, teman-temannya, nggak ada bakal turun-turunnya gitu. Itu GG Gaming, bro. Ya, tapi aku menangis melihat Magplan yang harganya makin gila gitu ya. Nah, di sini Venus aku, ini Venus aku tuh masih ada cuman ada satu world farm aja, teman-teman, masih belum ada di farm lagi gitu ya. Aduh, kacau ya. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu video kita tentang masalah puzzle itu, teman-teman ya. Nanti kita bakal bahasin lagi video berikutnya. Oke. Kalau kalian suka, kalian tinggal bisa ditinggalkan like-nya aja gitu, teman-teman. Oke, see you the next time kita di video berikutnya. Bye-bye.